mengucapkan selamat datang di Aula Kampus UNAS Situbondo untuk para kepala sekolah dan juga guru pembimbing konseling se Kabupaten Bondowoso. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan tampilkan salah satu UKM yang ada di Kampus UNAS Situbondo, yaitu adalah UKM Tari dan Kelautan Pancasila Universitas Abdurrahman Situbondo dengan persembahan tari selamat datang untuk Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Thank you.
kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur dan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, kami lanjutkan dengan pembacaan doa. Kami persilakan Bapak Mori Victor Febrianto, MPDI, untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara pada hari ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wa Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalik wa 'azimi sulthanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اجعل هذا جمعا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا جمعا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Sabdrahman Saleh Situbondo. Yang terhormat Bapak Unades Karnadi MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kompak kalau siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa rizauka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pendoso Situbondo, Bapak Dr. Dr. Andus Nadi Sugiana, Ex-Rektor MPM. Dan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA, SMK dan Guru BK. Selamat datang di kampus UNAS kita, Pelopor Kewirausahaan. Dan saya cintai anak-anakku, kawan-kawan. Mudah-mudahan saudara mengiringi acara ini akan memberikan manfaat kepada alam semesta. Dan yang saya hormati Wakil Rektor 1, Bapak Yusuf Ibrahim. Terima kasih, Bapak. Bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita ditakdir dengan Allah untuk bersama berkumpul mengikuti acara penandatangan perpanjangan bersama
antara Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dengan cabang Dinas Pendidikan Bondowoso Situbondo. Ruang lingkup dari kerjasama ini yang pertama masalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua masalah penelitian. Yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Yang keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini tidak luput dari program Pak Kaca, yaitu masalah kewirausahaan. Kampung bahasa, terus matematika dan biologi ya Pak Kaca. Ini program Pak Kaca ke depan dan ini sinergi sekali dengan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Dengan Kampus Merdeka, saya siap mendukung semua program Pak Kaca, termasuk SMA, SMK. Jadi Kampus UNAS bisa menempatkan di program Bapak Kampung Bahasa misalnya satu semester, itu kredit bagi UNAS, mahasiswa UNAS. Begitu juga kewirausahaan. Kami adalah sebagai pelopor kewirausahaan, saya ingin di anak didik kami tidak ingin mengandalkan menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai BUMN yang lain misalnya. Saya ingin anak didik kita menciptakan lapangan kerja. Ini adalah tugas kita bersama, guru-guru. Tujuannya Bapak Kacap satu cuma. Dia kalau sering dengan saya, satu cuma. Saya ingin guru-guru saya sejahtera. Itu saja. Lain-lain tidak ada. Bagaimana caranya? Ya berwirausaha Pak. Jadi cuma jangan cuma ngajar. Kalau ngajar ya kan ngajar kan gajinya ya seperti itu saja. Kalau wirausaha beda. Saya punya mahasiswa yang berhasil ya, lulus tahun kemarin dengan usaha regina. Dia menguasai pasar. Yang penting kan pasar kuasai kita. Menguasai pasar Madura, Bondowoso, Bali, Banjarmasin, Surabaya, Banyuwangi. Dia penghasilan bersih setiap bulan lebih dari 10 juta. Usaha rekinan, online. Sekarang kalau juga menawarkan tidak usuk ya. Online, tidak nutup kalau tidak melalui online itu tidak nutup. Ya, itu baru lulus kemarin, ditawari pekerjaan di tempat-tempat perusahaan besar, tidak mau. Dia ingin mencintai produknya yang ada di Situbondo. Dan setiap hari sampai 15-10 orang yang kerja di sana, setiap hari. Lah, saya ingin seperti itu, Pak. Jadi, Bapak Ibu menghasilkan menjadi pengusaha semua. Kalau itu terjadi, Pak, dari seluruh yang ada di Kabupaten Bondowoso, usaha banyak-banyak, 30% saja jadi pengusaha. Bondowoso tidak ada pengangguran lagi. Saya yakin tahun 2021-2022 Bondowoso tidak pengangguran lagi. Gimana caranya? Ayo anak didik kita kuliahkan di UNAS. UNAS siap untuk mendidik menjadi pengusaha. Itu yang andalan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Dan UNAS dengan Pak Kacap tadi diterangkan dengan moderator pembawacara satu keluarga. Kira Pak Kacap? Nah, saya kira
satu keluarga, satu sarjana. Itu yang diinginkan Pak Gajah. Jadi tidak ada orang kaya, kalau dulu orang kaya saja yang menikmati. Sekarang orang miskin harus menikmati. Dan saya akan berjuang. Saya ditarget dengan Pak Gajah, Pak Karnadi harus 5.000. Terus gimana biayanya? Ayo kita berjuang berdua. Bagaimana berdosa ini sejahtera? Ya caranya ya seperti itu, kita berjuangkan. Jadi saya kepingin dengan Pak Gajah, anak-anak didik bapak, orang tuanya tidak memikirkan biaya lagi. Fokus belajar bagaimana Indonesia ke depan. Tugasnya juga seperti itu. Orang tua juga menjaga akhlaknya. Saya di sini UNAS kita kreatif, inovatif, dan berkarakter. Saya ingin alumni-alumni UNAS itu menjadi alumni yang berakhlak. Itu yang ada di UNAS. Ada banyak program juga lagi UNAS, jurnal lagi. Bapak dosa repot-repot kemana-mana sudah. UNAS ada. Saya tadi dengan teman-teman gratis. Daripada ke Unipro, UGM, kemana? Di UGM, di UNAS saja. Sama, nilainya angkanya sama. UNAS siap. Itu kontribusi dari hasil MOU antara Dinas Pendidikan Bondowoso dengan UNAS. Sekarang UNAS juga minta kontribusi terhadap Bapak Ibu. Misalnya dari satu lembaga, saya tidak ingin minta banyak-banyak Bapak Ibu. Dari satu lembaga saja 50% dikuliahkan ke UNAS. Itu sudah luar biasa. Gak banyak-banyak 50%. Gimana kira-kira Bapak? Siap. Apes-apesnya ya 30-25 gitu. Apes-apesnya. Mantap. 20 bisa ya? 20 kali Pak Gajah 20.000 kali 20%. Oh pasti dia. Siap. Kampus kami masih sanggup Pak. Sanggup. Nah, sebelum saya akhiri, saya kenalkan dulu koordinator kewirausahaan Bapak Dr. Randika, tolong berdiri. Beliau masih muda. Beliau alumni UNAS. Kemarin UNED minta kepada UNAS untuk dijadikan dosen saya. Saya tidak mau karena tidak ada surat. Kalau ada surat resmi dari Universitas Jember, saya izinkan. Jangan berdiri dulu Pak, nanti Pak. Tidak tahu dan lain-lain. Masih muda, tapi sudah punya istri. Tapi masih ada banyak-banyak dulu, masih muda ya. Kelihatan Pak Rekor. Dari kata? Jadi? Pak, baju kelihatan. Oh, di depan Pak. Di depan. Yang kedua, Kampung Kerana Tepung Bahasa Hati. Ini dari Pak Yusuf. Ini berpengalaman ke 4 negara. Ini siap membantu Bapak Kepala Sekolah dan Anak-anak. Masih muda, tapi sudah punya istri juga. Pak Nuren, biologi matematika. Masih muda, dia masih kandidat dokter. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk bangsa negara kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mengucapkan kepada Rektor UNAS Situbondo, Bapak Dr. Randika telah menyampaikan sambutan. Dan selanjutnya adalah persiapan penandatanganan naskah kerjasama antara SMA SMK se-Kabupaten Bondowoso dengan Kampus UNAS Situbondo. Thank you.
kami sampaikan bahwa tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat telah ditandatangani MOU perdagangan kerjasama antara Rektor UNAS dengan Kepala Cabang UNAS Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bondowoso. Dan perlu kami sampaikan pula kerjasama kedua belah pihak ini dengan ruang lingkup peningkatan kualitas meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Habit. Kesepakatan kerja sama ini Bapak Ibu bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi para pihak. Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bondowoso dan Rektor UNAS, maka akan kami lanjutkan dengan penandatanganan MOA antara Rektor UNAS dengan Kepala Sekolah SMA SMK se-Kabupaten Bondowoso secara simbolis. Saya persilakan kepada yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Taruna Husada, Ibu Fitria Darmayanti S.Pd. untuk menuju ke meja penandatanganan. Kemudian saya persilakan kepada yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bondowoso, Bapak Bekrandes Jajin M.Pd. dan selanjutnya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pujer, yang saya hormati Hamidah M.Pd. dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bondowoso, Dr. Andes Muhammad Hamka M.Pd. untuk menuju ke meja penandatanganan. Saya persilakan untuk menandatangani berkas kerjasama secara bersama-sama disaksikan pula oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Bondowoso Situbondo, dan tentu saja disaksikan pula oleh Rektor UNAS Situbondo. Dan Bapak Ibu, penyataan ini mohon diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di ruang ini. Apabila itu telah selesai ditandatangani, mohon diserahkan kembali kepada panitia untuk selanjutnya ditandatangani oleh Rektor dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Dengan posisi untuk menjadi muda barangkali Bapak
Baik, Bapak Muhammadin yang kami hormati. Untuk selanjutnya, kita simak bersama sambutan dan arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bondowoso yang dihormati Bapak Dr. Dr. Des Haji Suryono Eksantoso MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Bapak Dr. Andus Kanadi MSI beserta para wakil rektor, dekan, dan seluruh sivitas akademika UNAS Situbondo. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah SMA, SMK negeri swasta se-Kabupaten Bondowoso, juga yang sangat saya banggakan rekan-rekan guru bimbingan kanseling SMA, SMK negeri swasta se-Kabupaten Bondowoso, dan saudara-saudara mahasiswa yang turut serta memeriahkan, menghibur kita bersama dengan lantunan-lantunan gamelan-gamelan yang ini merupakan warisan bangsa yang UNAS tetap melestarikan sampai hari ini. Luar biasa, terima kasih saudara-saudara mahasiswa. Mudah-mudahan ke depan, karena tadi sempat saya bincang-bincang dengan Pak Rektor, ingin juga mengembangkan satu budaya yang hampir punah, yaitu topeng gente, Bapak Ibu. Jadi ingin saya warisan leluhur kita ini tetap terpelihara, dan anak-anak kita harus terus kita ajari, kita bimbing agar juga tetap mencintai budaya bangsa kita. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita bersama sehingga kita dapat membedakan perbuatan hak dan perbuatan yang batil. Yang pertama, saya tentu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika UNAS Kabupaten Situbondo yang berkenan bersama-sama cabang dinas wilayah Bondowoso untuk mewujudkan cita-cita dan program unggulan kami di tahun 2021 ini. Tanpa dukungan, tanpa support dari pihak luar, maka program hanyalah program, cita-cita hanyalah cita-cita, keinginan mungkin hanya menjadi mimpi belakang. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau di tahun 2020 kami ada program unggulan peningkatan akademik dengan UNED melalui webinar, tetapi di tahun 2021 kami tidak ingin program hanya terhenti hanya bersifat webinar-webinar, sehingga ada dua program unggulan kami. Yang pertama yang dikenal dengan Saga Tuna,
satu keluarga, satu sarjana. Program ini lahir di latar belakangi adanya keinginan. Karena ketika kami masuk ke Capdin Bondowoso, hampir di dua tempat, dua kabupaten ini hampir sama keluhan pemerintah kabupaten, yaitu rendahnya IPM di situ Bondo dan Bondowoso. Bahkan kalau kita sebut angkanya di 6,85 untuk situ Bondo, Bondowoso malah lebih rendah lagi, 6,58. Itu artinya kemampuan anak-anak kita, kejelasan anak kita hanya selevel SMP tidak lulus. Ini yang membuat kami berpikir bagaimana caranya agar anak-anak kita ke depan ini tidak hanya lulus SMP atau SMA, tapi lebih dari itu. Kami menyadari bahwa masyarakat situ Bondowoso ini levelnya menengah ke bawah, yang sebagian besar masyarakat Madura. Saya tahu persis seperti apa orang Madura itu. Ada istilah denya, mode kenyang. Unpan pertama aja itu. Sudah tahu barang harganya 1000, bertabur diskusi sampai rame dengan dagangnya itu. Ini orang Madura itu. Dan di mana-mana, maaf, karena saya juga gak muter di beberapa tempat, di Lumajang, di Madura hampir tiap minggu saya lewati, rata-rata memang kultur Madura tidak mau dengan yang formal-formal. Dibuat pasar bagus tapi tidak mau jualan di dalam. Bisa dicek Bapak Ibu ya. Di Lumajang sumber kemacetan pasti kelaka. Dan itu semuanya orang Madura yang jual. Mulai Baingak menjelai. Terus masuk ke Madura. Dari Bangkalan ada yang namanya Tanah Merah itu. Kemudian masuk lagi terus ke daerah Sampang, Camplong. Semuanya mereka jualan di luar pasar, di pinggir jalan. Memang budaya. Kalau di Jakarta juga mungkin Bapak Ibu bisa lihat di seputaran Monas, kemudian di Blok M, bahkan di Madura saja, di Makla, orang Madura jualan. Jadi kualitasnya luar biasa, tetapi tidak mau diatur terlalu formal. Tetapi banyak sukses orang Madura, Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi salah satu latar belakang kami mencoba mencari terobosan. Kami bersama-sama rektor sejak bulan 7 sudah mencoba ini. Kita cari bagaimana sumber-sumber dana di APBN di pusat, karena untuk bantuan dari partisipasi masyarakat sangat berat, Bapak Ibu. Kami rasakan itu. Ada sekolah mencoba melakukan itu, dilaporkan. Ya, saya sampai beberapa kali urusan dengan provinsi karena laporan seorang wali murid karena ditarik uang insidental macam, padahal rapatnya sudah komite. Jadi tolong Bapak Ibu tidak usah takut. Kami sudah memagari Bapak Ibu dengan bantuan hukum, boleh menarik bantuan masyarakat sepanjang yang narik komite sekolah. Bagaimana sudah ngurus beberapa sekolah, tetap Pak Anies silakan Pak. Kalau itu masyarakat yang menarik, tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini alhamdulillah keinginan kami mulai mendapatkan hasil, mendapatkan lampu hijau, dan insya Allah sudah mulai berjalan, yaitu satu keluarga satu sarjana. Kami bersama-sama UNAS dan Pak Rektor akan memfasilitasi anak-anak kita yang lulus tahun ini, mungkin yang tahun kemarin juga belum kuliah, untuk diarahkan, untuk disarankan kuliah di UNAS dengan gratis sampai lulus, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami insya Allah dapat kuota 5.000, tinggal memilih di 6 fakultas, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah gratis mau apa lagi, apa masih tidak mau sekolah sekarang? Makanya kenapa peran guru BP, guru BK kita ajak, guru BK banyak tahu persis bagaimana kondisi real anak-anak kita. Dan pendaftaran sudah dimulai Senin kemarin. Jadi saya mulai sudah, nanti melalui kepala sekolah merekom, ke cabang yang akan membawa ke
sini Bapak Ibu. Cuman tadi memang perlu ada ikatan karena takut rata-rata tak tahu tidak masuk Ibu. Kalau sudah didanai nanti, ini kan terikat selama 4 tahun. Jadi MOU itu terikat 4 tahun. Makanya kami ikat dengan uang pendaftaran. Yang pendaftarannya sudah akan dibalikan kepada koordinator di sekolah ini, pada guru BK itu. Berapa? 300 Bapak Ibu ya. Sebagai pengingat aja Bapak Ibu. Nanti setelah data akan dibalikan lagi setelah itu untuk koordinator yang ada di sekolah. Program lain unggulan kami adalah kerjasama dengan Siamio yang sudah kemarin juga kita launching ada beberapa sekolah, nanti akan dilanjut lagi launching berikutnya ya. Ada Bu Ani koordinator, kita perlu launching itu karena Siamio Pak Gatot selaku direktur 7 Siamio di Indonesia harus tahu, tidak boleh jalan sendiri tanpa sepengetahuan direktur 7 Siamio di Jakarta itu. Yang pertama program SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Ini kita buat nanti coba dulu 20 anak dulu. Tidak seluruhnya Bapak Ibu ya, jadi diambil dulu 20 anak sampel dulu. Dilihat perkembangannya nanti. Ini akan efektif kalau ada pendampingan dari perguruan tinggi. Makanya hari ini kita MOU. Tadi siap koordinatornya saja tadi ditampilkan itu dengan beberapa timnya yang siap mendampingi program SPW. Karena kebetulan juga ada program Merdeka Belajar, ada pengabdian masyarakat yang ini juga mendampingi kepada sekolah-sekolah di Bondowoso juga gratis Bapak Ibu sekalian. Ya mohon boleh beri nginom enggak apa-apa, masa orang sebanyak tolong boleh beri nginom itu ya. Biasa itu. Sehingga anak-anak kita ini termotivasi, sebab kalau orang lain yang memberikan motivasi akan lebih nilainya dibanding gurunya sendiri Bapak Ibu. Termasuk dua program yang lain, Kampung Bahasa ini. Saya bersyukur ternyata sudah mulai banyak sudah kampung-kampung bahasa yang ada di SMA SMK di Bondowoso. Saya tunggu juga swasta ya, ini tidak menyikat kepada negeri, swasta pun silakan segera bikin MOU itu. Kampung Bahasa adalah mencetak anak-anak ini pandai, fasih, berbahasa aktif, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Karena selama ini kan kita sekolah ini mulai SD sampai kuliahnya grammar, tata bahasa yang dikedepankan, sehingga tidak fasih dalam berbahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Siamio yang didampingi tenaga handal sastra dari UNAS yang terus menerus membimbing anak kita, target 3 bulan pertama sudah ada hasil nanti. Sehingga 3 bulan pertama misalnya 20 nur digodok, kita beri sertifikat Pak Ibu. Siapa yang memang dianggap layak pantas mengikuti program tahap pertama ini. 6 bulan berikutnya evaluasi lagi, beri lagi sertifikat, beri lagi piagam Bapak Ibu sekalian. Karena dengan penilaian itulah yang memberikan motivasi kepada anak kita ini. Ini ikhtiar kami bersama-sama UNAS, mudah-mudahan direspon bagus, direspon baik, karena demi peningkatan sumber daya manusia kita Bapak Ibu. Ingat dua kabupaten ini jangan lagi terpuruk lagi, sehingga 4 tahun nanti akan muncul sarjana-sarjana di setiap keluarga yang memiliki kompetensi, tidak hanya lulus wisuda Bapak Ibu. Selama ini kan hanya melihat pakai toga bisa selesai sudah, tidak punya kemampuan apa-apa. Nanti bekali ini, kalau tidak di SPW-nya, di kampung bahasanya. Bila di kampung bahasa, program yang ketiga yang namanya STEM. Science, Technology, Engineering, Matematik. Anak yang punya kemampuan di bidang pelajaran MIPA dan UNAS pun siap mendampingi anak-anak ini. Mudah-mudahan tiga program unggulan kami beserta Sanggar Tuna ini benar-benar bisa sukses. Dan sukses ini bukan karena kami dengan Pak Rektor, tapi karena kemauan kita bersama mengubah paradigma, mengubah pola hidup anak, menjadikan anak kita menjadi calon-calon sarjana yang berkualitas, yang berakhlakul karimah, dan memiliki kemampuan kompetensi di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini dimudahkan dan diberikan jalan yang baik, sehingga 4 tahun yang akan datang, semua keluarga di Situ Bondowoso sudah ada sarjana-sarjana yang berkualitas Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan sambutan dan arahan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bondowoso, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Sugiono Sugiono Eksantoso, Amen. Bapak Ibu, selanjutnya izinkan kami dari Kampus UNAS Situbondo untuk menayangkan video profil Kampus UNAS Situbondo. Sebagai penerima diskon dan pendidikan, saya jual 1.000 rupiah. Unas memiliki
mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 telah dibuka dan akan berakhir sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Dan juga Bapak Ibu memenuhi permintaan dari Bapak Ibu tadi bahwa koordinator untuk saya persilahkan kami perkenalkan maju ke depan, yaitu para koordinator dosen yang akan mendukung program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bondowoso, diantaranya koordinator SPW Sekolah Pencetak Wirausaha, kemudian Kampung Bahasa dan Sains Teknologi Engineering dan Matematik. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Randika Fandianto SAMM. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi sebagai dokter termuda. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ahmad Yusuf Firdaus SSMU. Beliau juga selaku dekan Fakultas Sastra untuk program studi Sastra Inggris yang sebagai koordinator Kampung Bahasa. Kemudian berikutnya adalah Bapak Muhammad Nurul Huda SPDMSI selaku koordinator Sains Teknologi Engineering dan Matematik, yang mana perlu diketahui beliau juga saat ini sedang menempuh studi doktoral di ITS Surabaya. Dilan Bapak Ibu nantinya yang akan bekerja sama barangkali yang akan melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah SMA SMK di Kabupaten Bondowoso. Nanti Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan koordinator ini. Dan tentu saja selain tiga orang ini juga masih ada beberapa dosen lainnya yang akan nanti ditugaskan untuk ke sekolah Bapak Ibu di Kabupaten Bondowoso. Baik, saya persilakan untuk kembali ke tempat monoklo. Saya berdua untuk tiga koordinator yang mana ini sebagai penyelamat dari kerjasama antara kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bondowoso dengan Kampus UNAS Situbondo dalam mensukseskan program SPW Kampung Bahasa dan juga STEM, yang mana lanjut kami tidak lanjut dengan cepat juga dari Kampus UNAS Situbondo dengan koordinator masing-masing. Baiklah Bapak Ibu hadirin, akhirnya sampailah kita di penghujung acara penandatanganan MOU antara UNAS Situbondo dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bondowoso dalam rangka menyukseskan program Sanjatuna Satu Keluarga Satu Sarjana dan tindak lanjut program SIABO. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kerjasama yang terjalin ini memberikan manfaat bagi banyak pihak dan semakin dapat bersinergi dalam mengembangkan dunia pendidikan. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.